di mana? Janji-janji Anda, janji-janji Anda, ternyata cuma canda, ternyata tak cuma canda. Jangan pernah ngaku wanita cantik kalau belum pernah rasain pacaran sama anak tambang. Makanya sayang, pacarannya tuh sama anak tambang. Isi bumi aja dia tahu, apalagi si hatimu. Ya. Tak mudah. Keringetan kusun jadinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pencari lowongan kerja, berjumpa kembali dengan kami Info Seputar Loker. Kali ini admin ada informasi lowongan kerja dari salah satu perusahaan pertambangan terbesar di Indonesia, yaitu PT Pama Persada Nusantara. Pama merupakan perusahaan yang tumbuh dengan cepat dan senantiasa mencari tantangan baru, dan penemuan besar yang terjadi pada organisasi dan karyawannya. Pama sebagai bagian dari Astra Heavy Equipment Mining and Energy telah menjadi pioner dalam dunia pertambangan, dengan pangsa pasar terbesar di Indonesia, mencakup seluruh Nusantara. Pama memiliki kompetensi sistem keamanan, kesehatan dan lingkungan yang telah diakui di dunia pertambangan secara nasional dan internasional. Pada kesempatan ini, Pama kembali membuka lowongan kerja untuk yang sudah mempunyai pengalaman dan yang belum berpengalaman, atau magang, untuk posisi, mekanik dan operator. Untuk informasi selengkapnya, simak berikut ini. 1. Posisi mekanik, tugas, eksekusi tugas maintenance yang mengikuti standar manufaktur alat berat, penempatan lokasi kerja PT Pama Persada Nusantara Distrik Area. Persyaratan mekanik pengalaman, 1. Pria, 2. Usia maksimal 35 tahun, 3. Tinggi badan minimal 163 cm, 4. Pendidikan minimal SMA jurusan IPA atau SMK jurusan teknik mesin, otomotif, listrik, elektro, 5. Sehat jasmani, tidak bertato dan bertindik, 6. Tidak buta warna, 7. Wajib melampirkan sertifikat kompetensi mekanik alat berat, 8. Surat keterangan kerja dari perusahaan sebelumnya, 9. Khusus pelamar dengan KTP Kalimantan Selatan. Persyaratan mekanik magang, atau yang belum berpengalaman, 1. Pria, 2. Belum menikah dan bersedia tidak menikah selama magang, 3. Usia maksimal 23 tahun, 4. Tinggi badan minimal 163 cm, 5. Pendidikan minimal SMA jurusan IPA atau SMK jurusan teknik mesin, otomotif, listrik, elektro, 6. Nilai rata-rata 6,00. 6. Nilai rata-rata 6,00. 7. Sehat jasmani, tidak bertato dan bertindik, 8. Tidak buta warna, 9. Belum pernah mengikuti proses seleksi Pama Group selama 1 tahun, 10. Bersedia ditempatkan di seluruh job site Pama, 11. Khusus pelamar dengan KTP Kalimantan Selatan. Pendaftaran, dilakukan secara online melalui link Google Form, bit.ly/3vk8bvp. Untuk link pendaftaran, bisa juga dilihat di deskripsi video. Bagi pelamar yang lolos seleksi administrasi, wajib mengumpulkan berkas lamaran lengkap, dalam map hijau untuk pelamar magang atau non-pengalaman, dan map warna kuning untuk yang sudah berpengalaman, ke BKK Center SMKN 11, alamat, Jalan Karya Bersama nomor 215, RT07 Makmur Mulia 1, Tanah Bambu, Kalimantan Selatan. 2. Posisi operator, tugas, melaksanakan tugas operasional yang meliputi instruksi kerja, prosedur pengoperasian unit dan standar keselamatan serta pemeliharaan unit, selama operasi untuk mencapai tugas yang maksimal, dan efisiensi kerja yang tinggi serta bertanggung jawab kepada atasan, group leader supervisor, penempatan lokasi kerja PT Pama Persada Nusantara Distrik Area. Persyaratan operator pengalaman, 1. Pria, 2. Usia maksimal 35 tahun, 3. Tinggi badan minimal 165 cm, 4. Pendidikan minimal SMA atau SMK semua jurusan, 5. Dapat mengoperasikan alat berat, EXA 1200 atau PC 1250 atau 850 atau 800, dan wajib melampirkan sertifikat. 6. Surat keterangan kerja dari perusahaan sebelumnya, 7. Sehat jasmani, tidak bertato dan bertindik, 8. Tidak berkacamata dan tidak buta warna, 9. Bersedia ditempatkan di seluruh job site Pama, 10. Khusus pelamar dengan KTP Kalimantan Selatan. Persyaratan operator magang, atau yang belum berpengalaman, 1. Pria, 2. Belum menikah dan bersedia tidak menikah selama magang, 3. Usia maksimal 23 tahun, 4. Tinggi badan minimal 165 cm, 5. Pendidikan minimal SMA atau SMK semua jurusan, 6.
nilai rata-rata 6,007, sehat jasmani, tidak bertato dan bertindik, 8, tidak berkacamata dan tidak buta warna, 9, belum pernah mengikuti proses seleksi PAMA Group selama 1 tahun, 10, bersedia ditempatkan di seluruh jobsite PAMA, 11, khusus pelamar dengan KTP Kalimantan Selatan. Pendaftaran, dilakukan secara online melalui link Google Form, bit.ly/3nnjjn0. Untuk link pendaftaran, bisa juga dilihat di deskripsi video. Bagi pelamar yang lolos seleksi administrasi, wajib mengumpulkan berkas lamaran lengkap, dalam map hijau untuk pelamar magang atau non-pengalaman, dan map warna kuning untuk yang sudah berpengalaman, ke BKK Center SMKN 11, alamat, Jalan Karya Bersama nomor 215, RT 07 Makmur Mulia 1, Tanah Bambu, Kalimantan Selatan. Batas waktu pendaftaran sampai tanggal 7 November tahun 2021. Itu tadi sahabat informasi lowongan kerja terbaru dari dunia pertambangan batubara bulan Oktober ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, biar tidak ketinggalan informasi lowongan kerja terbaru lainnya. Bagikan juga informasi lowongan kerja dari channel kami untuk keluarga, saudara dan teman Anda yang sedang mencari lowongan kerja. Semoga informasi dari kami bisa bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa pada video lowongan kerja selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.